Pemirsa, belasan anak di Kota Medan ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan karena terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Ironisnya, dari belasan anak yang ditangkap masih berusia di bawah 17 tahun dan bahkan duduk di bangku sekolah dasar. Inilah video amatir yang berhasil direkam warga yang memperlihatkan detik-detik terjadinya tawuran antar anak di kawasan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan beberapa hari lalu. Di waktu yang berbeda namun di hari yang sama, terdapat dua kasus tawuran di Kecamatan Medan Deli yang keduanya dilakukan oleh kelompok anak di bawah umur. Pemicu tawuran lagi-lagi hanya karena permasalahan saling ejek di antara kelompok anak melalui media sosial. Alhasil ada sebanyak 17 orang anak yang harus diamankan dan dibawa ke kantor polisi dari 4 kelompok anak yang berbeda. Ironisnya, dari 17 anak yang terlibat dalam kasus ini, terdapat seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang ikut diamankan polisi. Menurut Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, dari 17 anak yang ditangkap, pihaknya harus menahan 4 di antaranya atas kepemilikan senjata tajam dan terbukti positif mengkonsumsi narkoba, sedangkan sisanya dilakukan pembinaan. Anak itu menggunakan media sosial, saling mengejek, kemudian saling menantang. Akhirnya awalnya satu lawan satu, kemudian tantang menantang antar kelompok. Itu yang terjadi. Sebelumnya, tawuran antar dua kelompok terjadi di kawasan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan pada Jumat malam dan Minggu malam lalu. Belakangan diketahui jika pelaku tawuran merupakan kelompok anak-anak yang dilatar belakangi karena saling ejek melalui media sosial. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan.